kelancaran dalam hidup. Iya. Dan mana pula kita di sini hari ini berkumpul untuk berbincang-bincang sedikit tentang apakah membuka jokes lagi enggak? Yang sekarang kita mau nyanyi-nyanyi dulu ya kan, ntar malam-malam baru ya kan iseng-iseng. Lagu apa nih? Lagu apa kita? Belum mandi ya bang, bajunya dari subuh itu. Udah, gue udah mandi. Cuman bajunya pakai ini lagi, karena kan nggak kemana-mana. Jadi kayak sayang kalau baju. Hemat-hemat cucian bro. Ah, hemat-hemat cucian. Semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang. Semua jadi kenangan. Aku tunarungu, ya mohon maaf kita gak bisa bantu. Hanyut berdua dalam kekosongan. Patah hati ini tak satu pun yang ku sesali. Malahan semua hiasi mungkin duri mendewasakan aku dan kamu dinda. Jangan sesali ini, kamu masih cantik seperti dulu. Saat pertama kali kita jumpa, oh Dinda, telah berakhir sudah. Meski semua terangkum dan tak satu pun yang ku sesali. Malahan semua warnai hidup mungkin duri yang pernah tertancap. Mendewasakan aku dan kamu. Someone new come to take again. Someone new come to take again. Bosor ya? Sudah bosor. Oh, dan tak satu pun yang ku sesali. Malahan semua hiasi hidup mungkin setitik peri yang ada. Mendewasakan aku dan kamu agar terus dapat melawan badai. Someone new come to take again. Itu dia satu lagu dari Ahmad Ben, judulnya Sudah. Tentang apa sih itu, Ki? Lagunya? Yeah. Itu lagu bercerita tentang orang yang udah putus. Hai. Tapi kalau udah putus kan, tetap ngasih atau doain yang terbaik buat orang itu gitu. Zoom atau Google Meet biar ramean, seru tuh pasti. Nggak coba kayak gitu tuh Zoom, rame-rame gitu. Zoom tuh bisa sampai berapa orang sih? Satu kelas
kalau lagi kampus tahu rame gitu. Eh, oh iya, bisa ya? Iya, tahu. Gimana kalau kita buat Zoom? Siapapun boleh masuk, tapi kalau udah batas kuotanya lebih ya gimana gitu. Tapi kita bisa ngobrol, bisa seru-seruan gitu di situ gimana? Oh, bisa sampai 100. Gimana? Sabi ya, bisa ya, bisa kita coba ya. Boleh ntar. Ntar gue coba Zoom dulu deh. Makasih semua yang udah nonton ya. Bye-bye.